Halo, what's up guys? Balik lagi bersama saya di King Tai Channel. Dan di video kali ini kita bakal ngebahas bug terbaru lagi, coy. Nah, di video kali ini kita bakal ngebahas bug dan kita juga bakal nyobain sambil nge-review. Dan ini kita juga pakai bundle Bugster kita ya. Oke, langsung kita masuk ke dalam videonya, coy. Nah guys, di bug yang pertama ini kalian itu turun di rumah ayam, tepatnya di piknya. Jadi ini kita bug itu harus berdua guys, jadi kita harus dibantu sama teman kita ya. Jadi kita bakal suruh dia tuh naik ke atas duluan karena bugnya itu ada di atas. Dan ini cocok banget buat kalian yang suka ngendok-ngendok sambil ngintipin ya. Nah, jadi caranya tuh guys, ini teman kita tuh kita panjetin kayak gini ya, kita lihat. Nah, kayak gitu terus kalian sekop. Nah, mantap enggak guys? Itu udah gampang buat kita ngecekin ada musuh apa enggak ya. Jadi kita tinggal ngintip lewat atap ini aja, coy. Tapi sayangnya di sini tuh kita nggak bisa menembak ya. Jadi kalau seandainya ini bisa nembak sebenarnya bakal OP banget. Tapi karena kita nggak bisa nembak, jadi ya ini buat mantau aja ya, mantap. Ini CCTV ini namanya. Nah, jadi itu guys, bug yang pertama ya. Oke coy, di bug yang kedua ini agak sulit ya. Jadi itu caranya kalian pencet gunakan yang tadi zipline, gunakan zipline dengan pencetan tombol tembak itu kalian pencet secara bersamaan ya. Nanti bakal kayak gini, nanti kalian lihat aja di video coy. Jadi video ini saya cepatkan karena saya itu berkali-kali kok nggak berhasil-berhasil, saya agak bingung. Jadi ini kalian bisa lihat, ini saya bingung banget kok nggak mau-mau ya nih. Tapi nanti bakal berhasil guys. Tapi sayang pas lagi berhasil itu malah terpencet lepaskan. Sayang banget. Dan habis itu saya coba juga bakal saya coba tuh juga susah ya, nggak bangun lagi. Nah ini kita lihat, set, wah tangannya tuh loh. Kita lihat, kita ulang sekali lagi, diperlambat. Wih, tangannya tuh loh megang, mantap kan. Nah guys, yang terakhir, enggak terakhir juga, ini yang ketiga ya, bugnya itu bug thermal. Jadi kita lihat di sini pertama warna merah, kita lihat warna merah, terus kita ambil thermal jadi warna hijau loh coy. Wih, mantap kan. Jadi tuh kalau kita ini jadi kembali lagi, terus kita buang thermalnya, kita scope warna merah, pas kita pencet thermalnya jadi hijau loh coy. Emang nih nggak ada ngaruh sih, cuma lucu aja ya jadi hijau gini. Scope level 1 tapi warnanya hijau coy, mantap. Nah, di bug selanjutnya itu kita bisa berdiri ini nih ATV di dekat pulau ini coy. Wih, mantep enggak, mobilnya berdiri loh. ATV-nya berdiri. Terus kalau kalian mau jatuhin tinggal kalian dorong pakai surfboard ya, kalian dorong-dorong aja nanti dia bakal jatuh. Ini enggak ada apa-apa sih, ini buat seru-seruan aja ya coy. Buat kalian yang gabut-gabut nih, cobain aja nih bug. Udah jelas sumpah. Nah, atau balik lagi nih mobil. Oke guys, video kali ini cukup sampai sini dulu. Buat kalian yang suka jangan lupa untuk klik like, share dan subscribe juga coy. Dan juga buat kalian yang belum ikutan giveaway, link ada di deskripsi. Oke guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya. See ya.